Disperindak dan Satpol PP Kota Cilegon lakukan penertiban kepada ratusan lapak pedagang di Pasar Keranggot yang melebihi batas barang jualan. Mereka yang sudah punya lapak diharapkan berjualan di dalam sesuai aturan dan yang melebihi batas bisa dipindahkan atau dimundurkan ke belakang. Kalau di depan anggota saya banyak nih, enggak ada kerjaan. Apa di belakang? Sore ya. Yang punya mana? Anu, Pak Ceng. Minta KTP-nya nanti sama mereka. Yang punya ini mana? GO Kabar TV melaporkan.